Hello guys, welcome back to DAF Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tahu tutorial Android lagi, lebih tepatnya tutorial gimana caranya memindahkan baterai dan sinyal yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi caranya ini mudah banget tapi cukup membingungkan kalau yang nggak pernah ngaktifin fitur ini sih. Jadi caranya kalian masuk ke pengaturan atau setelan, kemudian langsung aja kalian cari yang namanya setelan tambahan. Nanti kalian bakal menemukan yang namanya opsi pengembang. Tapi untuk memunculkan opsi pengembang, kalian harus ngelakuin cara ini. Yaitu kalian keluar dari setelan tambahan, kalian ke atasin, ke tentang ponsel, kemudian versi MIUI, kalian klik sebanyak 3 kali, hingga kalian menjadi pengembang. Setelah itu, kalian masuk aja langsung ke setelan tambahan, ke opsi pengembang, kemudian kalian ke bawahin, kalian ke bawahin, kalian ke bawahin, kalian cari aja yang namanya adalah menggambar. Nanti ada lihat pembaruan tampilan, tampilkan batas tata letak dan paksa tata letak RTL. Kalian cukup klik aja di bagian paksa tata letak RTL, langsung kalian klik. Dan kita mungkin agak ngelag dikit karena dia bakal mindah langsung secara otomatis. Dan 1, 2, 3. Dan sekarang baterai dan sinyal kita sudah pindah ke sebelah kiri, yang tadinya kanan sekarang kiri. Tapi ada satu masalah, atau ya ini kalian butuh beradaptasi atau penyesuaian. Yang tadinya kalian geser ke kanan, nih mentoknya ke kanan. Sekarang halaman utama kalian untuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan yang tadi menjadi geser ke sebelah kiri kayak gini. Dan ini yang paling masalah adalah tulisan kalian bakal kebalik menjadi seperti ini. Tapi nggak kebalik sih, kalian tetap sesuai. Tapi ya agak bingung ya, karena dia di sebelah kanan yang tadinya sebelah kiri. Jadi mata kita penyesuaian lagi untuk masuk-masuk seperti ini. Dan untuk matiinnya sama aja, kalian cukup masuk ke setelan tambahan, kemudian di sini opsi pengembang. Agak lucu ngelihat sebelah kanan nih, kayak kita nggak pernah ngelihat, tapi jadi sebelah kanan tuh ngelihatnya kayak apa gitu. Dan di sini kalian cukup cari aja yang tadi, yaitu paksa tata letak RTL, kemudian langsung kalian klik dan boom, dia bakal pindah lagi. Dan untuk lagi kalian klik aja dan boom, dia bakal pindah lagi. Jadi kayak gitu caranya untuk memindahkan baterai, sinyal dan lain-lainnya menjadi sebelah kiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe-nya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Ini gue gak maksain untuk subscribe, tapi untuk share gue maksain kalian. Jadi kalian juga bisa follow Instagram saya, yaitu @davaprimananda di Instagram. Dan segini aja video dari saya. Saya Dava Primananda, seperti biasa, goodbye. Sabar, kalau Instagram jadinya gimana? Kita lihat apakah bakal kebalik juga atau enggak.